monyet ni sebenarnya seronok juga sebab kalau kita ada boyfriend dekat sekolah kan, memberikan satu semangat untuk kita nak datang sekolah. Kita kadang bukanlah tak boleh cari boyfriend ke masa sekolah kan, boleh, tapi berpada-padalah, janganlah over kan, sampai jatuh cinta betul-betul pula kan. Sekat kawan-kawan tu boleh lah. Semua manusia lah kebanyakannya pernah melalui cinta monyet kan. Jadi benda tu tak boleh lari lah, benda tu dah daripada dulu lagi. Jadi tak ada apa-apa lah benda tu kan. Jadi dah jadi kebiasaan. Jadi sebenarnya cinta monyet ni pun sekadar sementara je, tak lama, tak kekal. Couple, kita orang couple sebagai couple yang je, bukan ada couple lain ke tak. Just sebagai rakan seperjuangan. Rakan seperjuangan, tak adalah melebihi had. Melebihi had. Yang dilarang lah, cewa. Pasangan hidup. Kalau Nana belum terfikir lagi lah nak cari pasangan hidup kan. Sebab Nana baru 20 tahun, so tak terfikir lagi lah. Itu je. Nana belum terfikir lagi. Saya pun belum terfikir lagi, insyaAllah. Sebenarnya kalau macam saya lah, saya ni lebih suka majukan diri sendiri dulu, baru boleh saya cari teman hidup dan bina hidup berkeluarga. Kasihku sampai kau abaikan untuk ikatan cinta. Mungkin tiada jodoh kita. Menangis hati ini, ku juga bersimpati. Hancurnya harapanku. Maafkan salah. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung rancangan. Ya. Yeah. Kita orang nak balik KL dah kan. Jadi, tapi sebelum tu kami akan mendendangkan sebuah lagi lagu daripada album terbaru Nana. Macam mana nak nyanyi ni? Kenapa cik? Relax cik. Relax. Balik comel. Tengok je. Okeylah. Okey. Nana. Ya. Yeah. Apa kata-kata terakhir Nana untuk peminat-peminat Nana dan seterusnya lah, apa-apa pun. Okey, terima kasih kepada anda semua yang sudi hadir dan teruslah menyokong kami. Ya, yeah, saya sokong. Apa bila-bila. Terima kasih kerana supporting. Ya, yeah, saya sokong. Okey, bab jodoh saya jawab. Acik suka bab-bab tu. Saya nak ucapkan terima kasih sama macam Nana tadi. Terima kasih kepada peminat-peminat saya yang selama ni menyokong kami daripada awal kemunculan sampailah sekarang. Dan pasal jodoh Jodoh saya mungkin besok kot. Okey. Tak ada jodoh, tak tahu. Okay. Itu ditentukan Tuhan. Kalau ada jodoh saya dengan dia, dengan dia lah. Kalau dengan orang lain, dengan orang lain lah. Panjang betul InsyaAllah. Cakap. InsyaAllah. Macam ni pensyarah pula kan? Okey, jadi di kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV12 Suria. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Yeah. Dan untuk lagu yang terakhir, Terimalah Pelangi Jiwa. Saya belum pernah nyanyi lagu ni live. Walaupun di mana pun saya tak pernah bawa lagu ni. Inilah first time saya sampaikan lagu ni. Jadi hasutan dan terima lah. Tak ingin ku bercinta lagi kalau mengundang duka. Tak ingin menderita.
baru? Okey ke tidak? Terima kasih ya. Aku masih tak mengerti perasaanmu selama ini. Oh, aku juga tak mengerti perasaanmu. Wow, seumpama teka-teki. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.